Shalom, selamat pagi semua ya. Video yang saya stis tu anda boleh tengok sampai habis ya. Saya tak faham, astaghfirullahalazim ya, semua saya tak faham. Apa maksud you, kenapa you benci sangat dengan warga asing sampai you buat konten, ambil you punya geng, ambil you punya balaci, buat lakonan semula. Berlakon. Untuk apa? You dah tak ada kerja lain ke? Dah tak ada apa idea ke? Ha? Benci sangat you dengan pendatang asing tu kenapa? Hello? Pendatang asing ke? Pendatang harum ke? Pendatang haram ke? Okay? Semua tu manusia biasa. Kita warga tempatan ke? Warga asing ke? Kita semua manusia biasa. Dan kita tak dapat lari daripada kesalahan, ya. Dan ada warga asing yang baik, ada warga tempatan yang baik, ada warga asing yang jahat, ada warga tempatan yang jahat. Yang kau memalukan warga tempatan tau dengan konten-konten kau yang tak berfaedah ini, ya. Cukup-cukuplah. Ya. Ini konten dah melampau, ya. Sampai ambil geng you sendiri buat berlakonan semula. Kalau you rasa you nak buat operasi, you sibuk-sibuk nak jadi pihak penguatkuasa, ya. Sebab kecil-kecil you belajar tak pandai, so you tak lulus, tak dapat jadi penguatkuasa ataupun tak dapat jadi macam polis. So tak apa. Tak payah nak berlakon, ya, nak menyamar macam tu, buat konten yang tak berfaedah. I sebetulnya I malah dah nak buat konten macam ni, nak switch ni, tapi bila I tengok video ni I'm very shocked, I'm terkejut. Ha? Konten yang bodoh, ya. You dah tak ada kerja, dah tak ada macam apa sifat kemanusiaan, ya. You kena ingat, tanpa mereka bangunan KSCC tak jalan walaupun dibayar gaji. Masalah orang warga tempatan, ya, mau kerja walaupun dibayar gaji. Kerja panas-panas boleh ke? Kerja-kerja itu rumah tangga boleh tak? Kalau warga tempatan kita boleh kerja, macam mana dia orang boleh kerja? Tak ada masalah, kita pun tak payah ambil tenaga warga asing. Masalah tak boleh, bukan tak boleh, boleh tapi tak nak. Saya tak kutuk warga tempatan, ya, banyak warga tempatan yang menyumbang pada ekonomi yang kerja, ya, macam-macam kerja boleh. Tapi kerja yang dia orang buat tu boleh tak orang kita buat? Boleh. Tapi buat tak? Tak faham sampai nak berlakon. Untuk apa? You kena ingat, ya, dunia ni dah nak akhir zaman. Semua orang nak mati. Cuba buat benda yang apa? Berfaedah. Kalau kita, nobody is perfect. Saya sendiri pun tak perfect, you sendiri pun tak perfect. So tak payahlah. Tak payah nak, kenapa sibuk nak cari kesalahan warga asing, ya? Apa masalah you dengan warga asing? Mereka pun manusia, mereka pun datang sini cari makan ikhlas, cari makan cara halal, cari sesuap nasi untuk bantu keluarga mereka. Kalau mereka orang senang, mereka tak payah susah-susah cari datang sini. Mereka datang sini untuk holiday saja, tak payah datang sini kerja. Tinggalkan family, tinggalkan keluarga, tinggalkan anak bini. Yang you buat konten bodoh ni, panggil orang you berlakon jadi warga asing. Apa benda ni? Tak ada faedah pun you buat konten macam ni, ya. Tak ada gunanya pun. You menambahkan dosa, ya. Ha? Memandang rendah terhadap warga asing. Dia orang pinjam duit you ke? Tak bayar? Lari ke? Ha? Dia orang kacau you punya family ke? Tak kan? Dia orang pun kalau nak buat konten, nak balas balik apa yang you buat tu pun boleh. Tapi dia orang tak nak. Sebab dia orang sedar diri, jadi dia orang datang sini cari makan. Ya, mereka orang susah. So, you orang senang ke? Kalau satu hari you tak burukkan orang warga asing, satu hari you tak buat konten macam tu, you tak boleh hidup tenang. Ha? You tak boleh berak ke? You tak boleh kenyang ke? Cukup-cukuplah nak mencari kesalahan warga asing. Warga asing pun, apalagi saudara Islam kita, ya. Mereka pun manusia. Mereka pun ada masalah, mereka lebih banyak daripada kita. Kau menambahkan lagi masalah dia orang. Tak faham lah, kau ni melebihi daripada bos kau sendiri, ya. Aku pun tak faham. Kau ni yang paling over sekarang. Kau ni memang di wanted ni. Ha. Aku tak tahulah kau ni. Apa nak jadi dengan kau ni. Sendiri pun tak betul. Engkau sendiri pun tak betul macam aku juga. Nak kata laki, nak kata perempuan pun tak tahu. Ya? Ha? Macam aku juga di persimpangan D5. Confused, identity. Aku pun sama macam kau. Tapi sekurang-kurangnya aku tak cari kesalahan orang. Ha, tak kira lah orang tu warga asing kah, warga tempatan kah.
manusia sesama manusia ya, sama-sama saudara Islam. Ya, aku tak sibuk, aku buat dengan dunia aku. Engkau buat dengan dunia kau, kau pergi nyebuk hal orang, kau pergi selak kain orang. Terutama selak kain warga asing. Engkau mencari kesalahan orang satu, kesalahan kau tu ada empat tau. Kau menunjuk jari ke satu ke orang warga asing, empat ke arah kau. Kau kena ingat. Dan dunia ni tak ada siapa yang sempurna ya. Kalau dia orang masuk haram kau cari tikus, okey. Memang salah ya, salah tetap salah. Tapi hang tak perlu sampai nak berlakon ya. Hang bukan ada bakat pun. Ya, nak panggil geng hang yang berlakon. Bukan ini bukan sebab berlakon pandai ke tak pandai, tapi tak perlulah sampai macam tu sekali. Kau nak buktikan apa dekat orang yang kau tu hero penyelamat negara? Sudah-sudahlah bangkak aku pun bang, orang panggil aku bangkak, kau pun sama juga kan, kau pun sendiri tak sempurna macam aku. Kita ni dah banyak dosa tau kat dunia ni, so tak payah nak menambah-nambahkan dosa lagi ya. Cukup-cukup lah dunia dan nak akhir zaman. Ingat-ingatlah. Buatlah benda-benda yang berfaedah. Kalau tak dapat buat benda-benda yang berfaedah sekalipun, tak payah kita nak bagi orang apa susah, ya. Tak payah kita bagi peluang dekat orang yang untuk mendoakan kita yang tak baik-baik. Bagi orang doakan kita yang baik-baik. Saling mendoakan yang baik-baik. Cukup-cukuplah. Dah melampau lah sekarang. Aku bukan nak jadi pembela warga asing, tapi dengan konten macam ni you orang tengok. Sampai macam tu sekali dia orang buat konten. Especially you yang terlalu anti sangat. I tak tahu apa masalah you. Tak pasal-pasal, tak ada darah tinggi kena darah tinggi. Pagi-pagi dah hilang mood aku. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu tu. Hang jangan sampai kening aku dua-dua naik. Ni baru satu je naik. Nanti kalau dua-dua naik, aku cari hang sampai dapat. Kita tengok. Kita lawan dua-dua-dua. Siapa menang? Si lembut ni kah, si kerah ni menang? Okay, bye. Assalamualaikum.